pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah industri dan rumah tangga sampai pada titik kritis yang membahayakan kesehatan manusia dan mengancam hilang, maksud kami mengancam hilangnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Ini diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya adalah apa langkah strategis Bapak untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, waktu Bapak sama seperti tadi, dua menit dimulai ketika Bapak berbicara. Memang benar, lingkungan hidup adalah sangat kritis karena menyangkut masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Apabila saya diberi mandat untuk memimpin pemerintah Republik Indonesia, saya akan tentunya uh, menegakkan uh, hukum. Law enforcement, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang uh, tidak uh, melaksanakan ketentuan-ketentuan. Di banyak tempat selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan besar justru uh, melanggar meninggalkan limbah tidak mau bayar uh, pajak yang sebenarnya untuk bersihkan limbah dan uh, kong kali kalikong pat gulipat dengan pejabat-pejabat sehingga sering lolos dari kewajiban-kewajibannya. Jadi ini kembali adalah komitmen saya akan menegakkan pemerintah yang bersih yang tidak akan kong kali kong dengan orang-orang yang melanggar, uh, apa pen, yang melaksanakan pencemaran lingkungan. Kemudian, sebagai contoh, saya akan pisahkan menteri kehutanan kok dijadikan satu sama lingkungan hidup. Ya, yang satu, ling, KLH harus mengawasi menteri departemen kehutanan kok jadi satu. Jadi, ini segera akan kita pisahkan sehingga. KLH akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup e, tidak jadi satu ya ini e, sering e, menjadi masalah kemudian e, juga izin-izin e, akan kita perketat amdal harus dilaksanakan tidak ada jalan-jalan pintas untuk e, amdal yang sangat cepat e, sering secara legal ada sibuk tadi tapi kadang-kadang itu eto etok. etok. Amdal baik. yang eto eto. Waktu sudah habis Bapak. Eto -eto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang, mohon, mohon tenang. tenang. Ya, dan baik kita langsung ke Capres 01. kami persilakan menanggapi. Durasinya satu menit. Dimulai ketika berbicara. Silakan. Kenapa dalam tiga tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut? Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun. Sudah ada 11, ini supaya dicatat, 11 perusahaan yang diberikan sanksi denda sebesar 18,3 triliun. Kenapa sekarang ini semua takut urusan dengan yang naik kebakaran hutan, ilegal logging? Karena kita tegas, penegakan hukum kita tegas terhadap pelanggar-pelanggar perusak lingkungan. Yang kedua, juga, kita telah memulai untuk membersihkan kembali sungai-sungai yang sudah tercemar oleh polusi. Salah satunya yang telah kita kerjakan adalah Sungai Citarum. Citarum harum, kami sangat berterima kasih sekali atas dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat terhadap program ini, dan kita harapkan ini nanti akan menjadi ya, Contoh: waktu sudah habis perbaikan waktu, sudah habis. yang baik. Terima kasih, harap tenang, langsung waktunya capres. Harap tenang, Capres 02 menanggapi kembali waktunya satu menit. Silakan. Baik, saya tentunya selalu menghargai kalau ada tindakan-tindakan yang benar-benar melaksanakan fungsi pemerintahan. Jadi saya dalam hal ini ya saya mengakui kalau demikian prestasi Bapak ya kita hormati dan kita akui dan kita dukung. Karena masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kita bersama, tetapi saya juga mengikuti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang meninggalkan pencemaran-pencemaran uh, lingkungan yang sangat besar dan yang nilainya adalah jauh di atas yang bapak sebut tadi, ya uh, saya kira. Pada saatnya nanti, mungkin perlu ada investigasi lanjutan, tapi saya kira sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pakar, di kalangan pengamat, bahwa pelanggaran ya, lingkungan sehat, hidup Bapak, mohon maaf. banyak sekali dilakukan dan masih merupakan maaf, PR terhabis. bagi kita semua. Terima, Baik, terima kasih.